Buat apa kalau kita bawa pedang banyak-banyak tapi tak guna pedang? Betul. Mengaji banyak ni masya-Allah tapi tak amal. Seperti mana orang masuk dalam hutan, bawa banyak pedang, jumpa harimau, lari. Tu pedang tadi buat menentang awak. Bawa senapang, mana-mana senapang. Ada shotgun, Beretta berapa tu, kan? Betul ada senapang tu, senapang ni dia ada pistol lagi. Nah, pisau buh kat kaki serupa dengan rembo. Jumpa-jumpa harimau, tinggal senapang-senapang lari habis. Rugi senapang tu buat menentang apa kalau tak guna. Tu makna amal. Dah kamu ada ilmu, ilmu tu alat kamu, maka kamu gunakan untuk beramal pada waktu tersebut. Ha, di medan dia, tu maksud dia. Demikian juga wajib berilmu pada lain-lain muamalat dan pekerjaan. Sesiapa yang terbabit dalam mana-mana pekerjaan tersebut, wajib baginya mengetahui cara-cara untuk mengelakkan diri daripada perkara yang haram. Jadi kita mengaji bukan untuk kita melakukan satu benda itu saja, untuk mengelakkan daripada melakukan perkara tersebut. Kita mengaji berkenaan dengan haramnya zina, bukan suruh kita pergi zina dulu. Lepas tu kita tahu, oh banyak haram zina ni. Bukan gitu maksud dia. Kita belajar bab talak, bukan nak suruh beramai balik-balik talak bini kita tu. Kata ilmu kena amal. Nah, ilmu ni kena beramai. Saya baru tadi mengaji bab talak. Jadi untuk beramal dengan ilmu tersebut. Balik pergi talak bini dia, gila. Amal dengan ilmu tersebut, amal tu maksud tark. Amal tark pun amal, meninggalkan talak itu pun amal. Kan? Ha. Ada seorang lelaki, dia kata dekat bini dia, tuan, dia kata tanya kat Imam Abu Hanifah ni, tanya kat Imam Abu Hanifah, wahai Imam, saya dah berjanji, saya dah meletakkan taklik kepada bini saya. Dia kata, waktu tu bini saya tengah duduk atas tangga, bini saya tengah naik tangga, maka saya kata kepada isteri saya, kalau kamu naik, saya talak kamu. Dan kalau kamu turun tangga ini pun, saya talak kamu. Dia lah. Nak buat macam mana ni? Maka Imam Abu Hanifah kata, suruh dia terjun. Jangan turun, terjun terus waktu tu. Maka akan terelak talak tersebut. Dia tak akan talak. Faham? Nah. Kalau dia kata lagi, kalau kamu duduk atas tangga tu pun, duduk pun, talak juga. Kamu terjun pun talak. Kamu naik talak, kamu turun talak, kamu terjun talak, kamu duduk pun talak juga. Maka nak buat macam mana tuan-tuan? Bergantunglah pada waktu tersebut. Pianggit tali, gantung, gantung kat situ. Faham? Maka dia tidak. Lepas tu ubah tangga tu, pergi ke tepi. Koyak tangga tu balik tepi, suruh dia terjun. Maka tak itu talak. Faham tuan-tuan? Ada satu lagi masalah. Suami saya kata dekat saya, ni Imam Abu Hanifah jawab ni. Suami saya kata dekat saya, kamu kalau lepas ni duk main minta lagi duit kat saya nak beli barang, jatuh talak. Apa ke benda ni? Orang lelaki kan kadang-kadang dia ada perangai macam, tapi jarang orang lelaki yang macam tu. Kalau ada perangai macam tu, ni memang perangai sungguh. Garang jenis tak kena tempat. Dia kata kalau hang minta duit kat aku nak beli barang, beli barang tu beli berah ke, beli tepung ke. Orang Arab kan dia pun makan karoti. Kamu minta duit, jatuh talak. Maka bini ni pun tak tahu nak buat macam mana. Takkan tak mau buat dah, barang di dapur tak ada. Sekejap lagi dia balik, roti tak ada. Dia marah. Jadi dia talak yang kedua pula. Abang pula, tak ada roti, talak. Tu dia macam gila talak. Maka dia pun pergi tanya Imam Hanifah, wahai Imam, saya nak buat macam mana ni? Suami saya ni macam ni. Daripada dia kata dah, kalau saya sebut dekat dia, dia akan talak. Maka Imam Hanifah kata apa? Ni kata, ni Abqari, cerdiknya Imam Hanifah dalam menjawab. Cepat dia jawab. Dia kata apa? Bawa bekah. Bekah apa ni, orang panggil apa? Tepung tu, disangkut kat baju dia. Faham? Kan ada guni tepung tak pun ada tu. Tak mana baju dia duduk sangkut bila dia balik kerja. Dia balik rumah, dia akan sangkut baju kat tempat tu. Kat paku dalam rumah tu. Ambil tepung tu, disangkut kat baju dia tu. Bila dia nak keluar, dia tengok, oh tepung tak ada. Maksud nak suruh beli, saya tak abang. Saya sangkut. Saya tak bagi tahu. Kamu kata kalau saya bagi tahu dengan mulut, baru akan jatuh talak. Jadi saya tak bagi tahu. Saya sangkut dekat baju tu. Ambil faham lah bodoh. Dekat lelaki dia. Faham? Maka Imam Abu Hanifah pun, lelaki perempuan tu, Masya Allah, bijak Imam Abu Hanifah dalam bagi jawapan. Nampak tak?